Pihak Verdi Sambo dan Putri Candrawati menjadikan putusan sidang Jessica Wongso Kumalasari terkait kasus kopi sianida sebagai salah satu alat bukti dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut Febri, kasus tersebut menegaskan jika dibutuhkan motif dalam proses pembuktian kasus pembunuhan berencana. Adapun terdakwa dalam kasus kopi sianida adalah Jessica Kumala Wongso. Setelah kubu Verdi Sambo memaparkan hal tersebut, jaksa penuntut umum pun tampak tersenyum beberapa kali. Entah apa maksud jaksa menebar senyum kala Febri menjadikan putusan kopi sianida menjadi alat bukti kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Yang diberikan dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan 4 keputusan, yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior ini terkait dengan dibutuhkannya, wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana. Dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya itu.